Cari tahu apa warna auramu. Hai sobat, selamat datang di Rifki Channel. Warna aura seseorang ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu fisik, spiritual, dan emosional. Setiap warna mewakili makna tertentu. Mari cari tahu warna auramu dengan tes berikut. Jawablah 10 pertanyaan berikut dengan jujur dan cepat. Siapkan pena dan kertas untuk mencatat skormu. Tes nomor 1, rasa apa yang jadi kesukaanmu? Waktumu 10 detik untuk menjawab. Waktu habis, catatlah skormu. Tes nomor 2, tempat mana yang bisa membuatmu damai? Waktumu 10 detik untuk menjawab. Waktu habis, catatlah skormu. Tes nomor 3, pakaian warna apa yang sering kamu pakai? Waktumu 10 detik untuk menjawab. Waktu habis, catatlah skormu. Tes nomor 4, binatang apa yang kamu sukai? Waktumu 10 detik untuk menjawab. Waktu habis, catatlah skormu. Tes nomor 5, tempat mana yang sering kamu mimpikan? Waktumu 10 detik untuk menjawab. Waktu habis, catatlah skormu. Tes nomor 6, apa yang bisa membuatmu bahagia? Waktumu 10 detik untuk menjawab. Waktu habis, catatlah skormu. Tes nomor 7, elemen apa yang kamu pilih? Waktumu 10 detik untuk menjawab. Waktu habis, catatlah skormu. Tes nomor 8, saat mendengarkan musik, apa yang kamu rasakan? Waktumu 10 detik untuk menjawab. Waktu habis, catatlah skormu. Tes nomor 9, kamu ingin orang melihatmu karena apa? Waktumu 10 detik untuk menjawab. Waktu habis, catatlah skormu. Tes nomor 10, bagaimana perasaanmu saat bangun pagi? Waktumu 10 detik untuk menjawab. Waktu habis, catatlah skormu. Jika kamu sudah menjawab semua, sekarang, jumlahkan total seluruh skormu itu.
Apa kamu sudah siap? Inilah warna auramu. Jika total skormu adalah 10-17 poin, warna auramu adalah merah. Kamu punya semangat yang tinggi. Namun kamu juga mudah gelisah dan takut pada setiap masalah yang kamu hadapi. Kamu punya ambisi yang kuat dan sering kali tidak mau mengalah. Mau bekerja sama adalah solusi menyelesaikan semua masalah egomu itu. Dalam hal asmara, kamu adalah sosok yang agresif, dan bagimu cinta adalah suatu yang sangat penting. Jika total skormu adalah 18-25 poin, warna auramu adalah ungu. Cinta, ketulusan, kasih sayang, dan kemurahan hati merupakan kata yang menggambarkan dirimu. Kamu bisa mencapai spiritual tinggi dan mengetahui keberadaan suatu material di alam lain. Dalam hal asmara, kamu mencintai untuk mendapatkan cinta. Kamu benci berdebat dan berkonflik. Kamu sangat menjaga tubuhmu dan menyebarkan energi positif untuk orang-orang di sekitarmu. Jika total skormu adalah 26-32 poin, warna auramu adalah putih. Keseimbangan, kreativitas dan keberuntungan merupakan ciri dari dirimu. Kamu juga seorang inovator dengan imajinasi yang tinggi. Selain itu, kamu adalah orang yang rajin beribadah dan menempatkannya dalam prioritas utamamu. Kamu juga seorang yang humanis dan lebih mementingkan kebutuhan orang lain daripada dirimu sendiri. Jika total skormu adalah 33-40 poin, warna auramu adalah biru. Kamu adalah sosok yang santai, tenang, cerdas, dan juga loyal. Kamu cepat beradaptasi dengan sekitarmu, dan menciptakan suasana yang hangat dengan orang di sekelilingmu. Dalam hal asmara, kamu adalah pribadi yang romantis dan juga seorang pemilih yang ketat untuk pasangan hidupmu. Apapun warna aura kita, sebenarnya kita sendirilah yang memberi warna kehidupan kita sendiri. Jadi, marilah kita isi kehidupan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa ini dengan kebaikan dan kehangatan dengan saling tolong-menolong. Oke sobat, sebelum ulasan ini berakhir, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.